Ini bukannya apa-apa untuk kajian lanjut akan datang. Asasnya begini, apa yang Cikgu Lina dapat alami, contoh mimpi okey berkait dengan hal ini? Sebenarnya saya tak pernah mimpi apa-apa. Cuma saya tahu memang ada kubu kat sini. Sejak bila Cikgu tahu? Daripada saya kecil lah. Ya. Tempat permainan saya. Tempat permainan saya. Baik, soalan saya, okey, ini nak uji pengetahuan Cikgu Linda. Ya, ya. Mengapa batu nisan tu, kalau nak kata batu nisan, dia tidur? Dia tidur. Maknanya dia terbaring, bukannya tercacok. Sebab kita orang pun dapat maklumat lah daripada orang lain, kan? Mungkin cuma dia pukul lama sebelum yang tegak tu. Okey. Yang tahulah, saya memang tak tahu sebab benda ni memang saya lahir kecil, besar. Dah tua sekarang ni pun memang macam tu lah bentuk dia. Okey. Cuma daripada pihak pak tertentu lah, dia cakap kubur ni mungkin kubur lama sebelum yang kubur ada sekarang yang tegak biasa tu, kan. Zaman kalau tu, yang lebih awal, kalau ikut kajian berita, pemberita berkenaan tu tulis, kubur ni sekitar tahun 1700, maknanya abad ke-18. Ya, betul. Tetapi kubur Cina yang lama, lebih lama lagi daripada itu, di Melaka, contohnya di Bukit Melaka, Bukit Cina di Melaka, tahun 1500, semuanya tegak. Saya dah round habis Bukit Cina tu. Ada warisan daripada, warisan daripada Terengganu, maksudnya dia datang itu ramai-ramai dengan FCA semua. Dia cakap kubur ni ada persemaan dekat Ipoh Perak. Dia terbaring. Dia terbaring macam ni, sama dekat Ipoh Perak. Okey, kajian mengikut ilmu yang saya belajar. Okey. Berkait dengan hal geologi, ilmu geologi, Pekan ini satu masa dulu pernah tenggelam air. Pelabuhan. Juga pelabuhan. Pelabuhan kampung tu. Kampung saya pun di Singora tu dulu. Okay. Ujung tu dipanggil Pelabuhan Seribu. Okay. Pelabuhan betul. Balik cerita pasal ni. Saya nak tahu yang pasal tenggelam tu macam mana tu? Tenggelam dia, pasal apa? Air. Air banjir 70-an ke? No, awal lagi. Sebelum tu yang ada banjir dulu-dulu tu. Perang lepas Perang Dunia Pertama. Gumor ni tak pernah banjir. Lepas Perang Dunia Pertama, 1914, 1918. Maknanya berlaku banjir yang besar tu, Pahang. Dalam sekitar 1920. Tapi orang tua-tua dulu cakap lah rumah ni tak pernah kena banjir. Itu kemudian. Tak tahulah tu. Saya tak tahu. Itu dah kemudian. Masa itu yang pengamatan saya, kawasan ini ialah kawasan banyak sangat tapak kubur. Memang sebelah ni Perang Wan Ahmad Wan Mutahir merata-rata kubur. Ada yang banyak tak bertanda. Ni balik ni saya tertarik. Satu, barangkali saya baca buku sejarah mengenai Datuk Bahaman, sejarah yang ditulis oleh Haji Abdul Talib Naim Al-Saufi tu, kan. Ini yang ini ada kemungkinan seorang daripadanya ialah pahlawan Cina yang berperang, berlawan, bertikam dengan Daeng Yahya 7 hari 7 malam. Kan? Bukan perang saudara. Pahlawan dengan pahlawan. Pahlawan Cina dengan pahlawan Melayu. Sebab dalam atas kubur Cina tu ada tulis kapitan Cina. Kapitan. Saya ambil rakam, ambil gambar tadi. Saya nak rujuk kawan saya yang fasih bahasa Cina, suruh dia terjemahkan. Sebab ada dia orang baca Cina lah, daripada mana tak tahu lah, dia baca, dia tulis lah yang dia tahu baca. Sebab kebanyakan tak tahu baca, sebab tulisan dia kuno, dia kata kuno taklah sekuno lama, lebih kurang 500 tahun je. 500 tahun. Atau yang ni, saya rasa kalau ikut zaman era sebelum kebangkitan Tok Bahaman tahun 1895 ni, kaitan dengan Cina tadi dalam 1850. Ya. Pahlawan Cina tu 7 hari 7 malam berlawan dengan Daeng Yahya, akhirnya dia mati. Dekat sini ke Pekan ni? Dia bukan. Tapi tak tahu kat mana lokasi dia. Lokasi dia museum. Oh, dekat Pulau Belang tu ya? Ya. Jadi bila dia mati, puak Cina ni ambil dia, tanam dan agungkan dia. Patutlah susunan ni macam ni, itu kajian saya lah. Tapi secara mendalam saya akan kaji lagi. Tak apa. Yang datang sini Cikgu Lina, saya cuba nak berhubung secara kerohanian, nak cuba kontak roh dia orang ni. Tapi ada Itu adik saya, Cikgu Ibrahim.
Mula-mula sampai sini, dia bau kapur baru. Saya beritahu pada Ibrahim, kata ini tanda jin. Ya, kapur baru tu satu. Ada budak kecil dua orang dengan perempuan tu, perempuan seorang duduk kat situ. Oh, itu jin? Ha, itu jin? Lah. Tua tu? Ha, yang tua. Ha, sekarang saya nampak? Ha. Saya nampak sekarang ni? Dia memang dia lepas pada kutu ni, dia korek. Dia ada tu. Dia tiga orang ada. Dia tiga orang tu dia ada muncul. Selama ni tak ada. Jin? Ah, tak tahulah. Dia budak tu, budak dia kulit putih. Ah, dia kembar dua orang asalnya. Ah, dia apa betul? Ah, ada nama tu kembar. Betul bau teh. Yo mak, yo betul kata. Okay. Betul lah, dia selalu tengah hari lah dia keluar waktu tank ini dia ada. Oh, okey. Saya nampak. Dia seorang je. Ah, dia seorang tua. Ada budak dua orang. Dua orang budak kulit putih, rambut pendek. Ah, ah. Ya betul. Ah. Yang perempuan tu dia pakai baju macam baju sama IP man tu. Ah, betul. Yang pasal lama tu kan? Betul. Ah, ya. Ah. Jadi so minta maaf dan terima kasih banyaklah Cikgu Lina ya. Saya apa, cuba boleh. Terima kasih banyak. Secara ilmiah ke apa benda ikutlah. Ah, boleh, boleh. Boleh. Saya tak kisah. Ni memang tapak tanah arwah dah gitu. Arwah Datuk Mat lah. Kawasan. Tanah tu tanah raja kan. Oh, tanah raja. Raja sebab gerai raja. Oh. Rumah ni je rumah pusaka. Okey. Jadi dia orang tak usik rumah, dia usik nak yang tu je. Nombor telefon cikgu kalau saya boleh tahu 01 Okey. 2561-3828. Okey, terakamlah tu. Jadi mana kalau apa-apa saya cuba hubungi cikgu. Boleh. Masih banyak ya. Sebab ramai dah orang telefon saya. Nak tanya sejarah saya. Kami, sebab saya. Sejarah saya kurang, saya tak tahu. Tak apa, cikgu Kafa pun ada ilmu kan. Tak ada lah. Biasa je. Anak yang keberapa anak Datuk? Saya bukan. Bukan anak Datuk. Dah? Saya nak saudara dia. Oh, anak saudara. Okey, tak apa. Mak saya dulu jaga rumah ni. Oh, okey, okey. Jadi mak saya dah meninggal, saya lah yang duduk tu. Rasa memang, bawah, memang rasa bawah ni pun ada. Saya tapi ni Melayu. Ya, ya. Belakang dekat nampak tak ada pokok-pokok. Ah, nampak? Belakang tu. Ni Melayu ni. Ya. Eh, pahlawan dia pakai tanjak. Sebab depan tu sana kuning. Oh. Istana kuning ni kan saya raja ni, istana kuning, istana warga tunggal, istana perdana. Termasuk rumah ni. Okey, okey. Jadi yang dicampur Cina dengan Melayu kita tak tahulah. Sebab benda ni kita tak tahu. Terima kasih. Saya sambung ya Cikgu Lina. Terima kasih banyak. Boleh. Ingat saya Daeng Ramli. Daeng Ramli. Daeng Ramli Akil. Hai. Bukan yang saya kenal kot. Bukan cikgu dulu ya. Ya, dan saya penulis. Sekarang saya buat PhD di Aswara baru siap. PhD dalam bidang filem. Tak, bidang filem. Oh, filem. Yang pertama PhD saya dalam bidang lukisan. Oh. Terima kasih Cikgu Lina, saya berhubung sekejap ya. Okey, assalamualaikum, terima kasih.